Bah, ada kabar berita nih. Para pemuja calon pemimpinnya yang kalah kini berbalik mencaci maki pujaannya. Kok bisa? Jadi gini, Bang. Karena si pujaan bersedia rekonsiliasi dengan pemimpin terpilih, itu dianggap sebagai pengkhianatan oleh para pemujanya. Itu lumrah. Orang berdoa kepada Tuhan, ingin doanya terkabul. Jika tidak dikabulkan, mereka anggap Tuhan tidak adil. Tuhan benci pada mereka. Dan sebagainya. Mereka lah yang punya keinginan, tapi Tuhan yang mereka paksa untuk mewujudkan keinginannya. Jadi, sebenarnya yang mereka puja bukan Tuhan, tapi keinginan mereka. Jadi Tuhan cuma alat dong. Jadi Tuhan cuma alat dong. Jadi Tuhan cuma alat dong.